Saya Septiana akan membacakan news update edisi Rabu 28 Desember 2022. Pasca tragedi Kanjuruhan, Arema FC telah dihukum untuk tidak boleh bermain sepak bola di wilayah Malang Raya. Hukuman itu mengharuskan tim berjuluk Singo Eden ini harus mencari home base baru sejauh 250 km dari Malang. Parahnya lagi, Arema FC juga tidak dapat didukung oleh Aremania secara langsung hingga akhir musim nanti. Serta ada rencana renovasi Stadion Kanjuruhan yang mengharuskan Arema FC harus mencari stadion baru sebagai home base mereka untuk musim depan. Menurut Presiden Arema FC, Wibi Dwi Andriansa mengatakan, untuk home base pihaknya masih menunggu realisasi dari PT Liga Indonesia Baru. Pria yang baru saja pulang dari menjalankan ibadah umroh ini mengatakan bahwa manajemen Arema FC telah mengusulkan home base Arema FC ke depan. Akan tetapi usulan ini masih menunggu rekomendasi dari PT Liga Indonesia Baru. Wibi juga tidak menjelaskan dengan detail untuk home base baru Arema FC nanti. Namun ada sejumlah rekomendasi home base baru Arema FC ke depan. Sekian news update hari ini, saya Septiana pamit undur diri dan sampai jumpa.